perkembangan anak benih selepas satu minggu dipindahkan ke rak hidroponik. Hello guys, hari ini genap satu minggu anak benih Pak Choi saya dipindahkan ke rak hidroponik ini. Genap seminggu. So, ini perkembangan terkini selepas satu minggu. Kalau dapat nampak di sana, ada tempat yang masih kosong. Ini masih kosong semuanya, masih kosong sebab ada yang anak benih yang sedikit cacat dan tidak menjadilah. Ini yang terjadi kepada anak benih ini. Selain ini ada juga anak benih yang sudah dipindahkan tapi keadaan agak pelik macam ni. Mempunyai dua daun asal tapi tidak mengeluarkan daun yang baru. Seperti ini juga. Dua daun asal dan satu daun yang sangat besar. Sedikit aneh ya. Yang lain-lain okey. Okey, selepas satu minggu ini, saya ingin kongsikan sedikit rahsia saya. Nilai PPM yang saya gunakan, nilai nutrien, nilai PPM yang saya gunakan untuk tanaman saya ya. Hari ini kita periksa guna ni TDS dan EC meter. Kita lihat nilai PPM yang terdapat di kandungan nutrien ya. Jom. Dan sini kita guna PPM dan Celsius ya. Dengan air nutrien, saya akan hold nanti. Okay, nilai PPM yang saya gunakan adalah 1750. 1750 ya. Dan menghasilkan tanaman seperti ini.